السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita di dalam Al-Quran, mengingat itu, terus mengulang-ulang itu, dan mengingatkan kepada yang lain akan hal itu. Mereka yang punya tanggung jawab untuk mengingatkan itu adalah merupakan tugas orang jemaat orang yang beriman. Sebagaimana saya katakan bahwa mengingatkan mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk mengingatkan itu, dari antara kita semuanya ikut serta, atau para mubalik, atau para pengurus, semuanya ikut serta di dalamnya. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam nizam jemaat, selain nizam secara pusat, ada lembaga badan-badan juga, dan nizam di dalam lembaga-lembaga jemaat, mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat bawahan. Dan setiap pengurus diharapkan bahwa mereka dengan menjadi tangan kanan khilafat, mereka melaksanakan tugas-tugas itu secara luas, dan ini merupakan tanggung jawab khilafat. Jadi kalau semua para mubalik dan para pengurus memahami itu, maka akan terjadi perubahan secara revolusi dalam jemaat. Jadi mengingatkan dan menciptakan perasaan ini di dalam jemaat, jadi mereka yang secara langsung mewakafkan diri, atau mereka yang mendapat topik untuk berkhidmat kepada jemaat, maka saya secara saya mengintrospeksi bahwa hendaknya setiap orang berpikir bahwa hendaknya sampai di mana saya dapat melakukan tugas-tugas jemaat dan tanggung jawab jemaat, supaya perintah-perintah itu saya dapat ingatkan kepada orang lain. Kalau kepada yang lain saya ingatkan, namun amal saya itu berseberangan, maka itu merupakan hal yang perlu ditakuti dan perlu beristighfar. Dan begitu juga hendaknya harus beristighfar, namun dengan ini
kita di sini hendaknya jelas hal ini bahwa pengurus manapun jangan menganggap bahwa menasihati bukan tugas saya. Ini hanya tugas amir atau pimpinan jemaat atau sekretaris dan atau para mubalik atau merupakan tugas-tugas sekretaris yang lain atau begitu juga pimpinan saudara Ansarullah atau bagian tarbiyat atau begitu juga lajnah berpikiran seperti itu bahwa ini tugas tarbiyat. Bahkan setiap sepengurus ini merupakan tugas mereka atau tugas para badan-badan dan para pengawas yang manapun ini merupakan tugas mereka, yakni mereka memperlihatkan contoh dalam corak apapun mereka melaksanakan tugas-tugas ini. Saya berkali-kali mengatakan bahwa lebih dari 50% dengan karunia Allah Subhanahu wa taala mereka bisa dengan karunia Allah 50% warga jemaat dapat menjalankan itu, baik itu dalam corak hadir di masjid atau dalam urusan-urusan menunaikan hak-hak hamba Allah. Setiap kalangan, pertama, hendaknya setiap orang introspeksi melihat bahwa perintah-perintah ini sampai di mana saya mengitaati itu. Dengan mengulang-ulang itu, kalian memperbaiki keadaan kalian sendiri. Dan ini merupakan tugas setiap orang Ahmadiyya yang mendakwakan bahwa saya untuk menciptakan perubahan suci dalam diri saya telah bai'at di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Jadi lihatlah perintah-perintah Allah dan ulang-ulangilah itu. Kalau kita memulai tugas itu, maka akan terjadi revolusi besar yang akan terjadi. Dan tidak hanya sekedar memperbaiki diri kita sendiri, bahkan kita dapat memberitahukan kepada dunia akan akhlak yang sejati. Jadi ke arah ini secara khusus hendaknya menaruh perhatian dan dengan mencari perintah-perintah Allah kita harus mengamalkan itu. Dan jadi minggu ini saya memberitahukan tentang beberapa hal. Kini pun juga saya akan memberitahukan sebagaimana minggu yang lalu. Bulan puasa adalah merupakan sarana yang luar biasa untuk perbaikan. Dan di mana bulan ini mengingatkan kita, ini mengingatkan kita juga akan kelemahan kita dan juga perbaikan. Jadi dalam bulan ini kita dengan mengintrospeksi kelemahan-kelemahan kita mengulang-ulangi akan perintah-perintah Allah itu, mengingatnya kembali. Kalau kita secara keseluruhan kita tidak berusaha untuk itu, maka dengan berbuka puasa dan sehari dan sahur itu tidak hanya itu yang kita dapat berkat dan tidak mendapatkan yang meningkatkan keimanan kita. Jadi guyonan katanya kalau ditanya suruh berpuasa maka dia punya cari alasan, kalau suruh berbuka, kalau disuruh berpuasa salat maka dia ada alasan. Kalau ada berbuka, ya katanya ya kita harus lakukan. Kita kan bukan orang kafir. Jadi orang mukmin, jadi kita jangan menjadi orang mukmin seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti itu, jadi kondisi orang seperti inilah orang-orang yang memperolok-olokkan agama. Dan lebih dari guyonan tadi,
Jadi ini merupakan gambaran daripada orang-orang Islam. Mudah-mudahan Allah mengasihi mereka. Tetapi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, jadi standar orang yang beriman kepada orang Masih Maud hendaknya sangat tinggi. Tanpa ada pembetulan, jangan kita meninggalkan puasa. Begitu juga maksud daripada bulan Ramadan yang merupakan ibadah, hendaknya kita harus berusaha menyempurnakannya dalam arti yang terbaik. Dan Quran, hendaknya membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan ini merupakan sunnah. Hazrat Jibril alaihissalam secara khusus di dalam bulan Ramadan membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Jadi secara khusus ke arah membaca Al-Quran, hendaknya setiap orang dari kita harus mempunyai perhatian. Jadi harus mencari, kita harus berusaha mengaplikasikan pada diri kita semua ajaran Al-Quran itu. Dan kendati tarawih bukan merupakan yang wajib, ini mulai dari zaman Hazrat Umar, mereka yang tidak bisa tahajud ini menjadi nafal. Dan dengar pula bacaan-bacaan Al-Quran dari para qari. Dan mereka yang bisa tahajud bisa melakukan usaha tahajud juga, kendati membaca melakukan sedikit. Dan siapapun yang bangun untuk berpuasa, mereka maka bukannya bicara sana sini, hendaknya menunaikan salat nafal. Tarawih dengan bukanlah merupakan syarat harus berpuasa. Tahajud bukan merupakan syarat. Tahajud juga bukan merupakan syarat. Orang-orang mukmin dalam keadaan umum pun ada perintah untuk melaksanakan tahajud. Ini kenapa saya jelaskan, karena ada seorang yang bertanya bahwa untuk orang yang berpuasa mungkin penting bahwa harus membaca tarawih, melakukan tarawih 8 rakaat. Ini saya jelaskan bahwa tahajud atau tarawih bukanlah merupakan harus berpuasa. Jadi hendaknya ini hal yang utama dengan puasa harus membaca Al-Quran yang merupakan sunnah juga. Jadi harus sebanyak perhatian untuk membaca Al-Quran. Setiap orang harus seperti itu. Sebagaimana saya katakan, sholat dan ibadah merupakan tugas orang beriman. Ya, dalam bulan Ramadan, yakni dalam sholat-sholat ini hendaknya harus lebih kita tingkatkan keindahannya. Dan sebanyak-banyaknya di dalam bahasa kita, kita harus berusaha lidah-lidah kita basahi dengan sebanyak-banyaknya berzikir. Jadi bulan puasa yang merupakan bulan suci Ramadan, di dalam diri kita kalau ada kelemahan-kelemahan sebelumnya, maka dengan menjauhkan itu di bulan suci Ramadan ini, kita harus menaruh perhatian dengan niat bahwa kita perintah-perintah yang penting ini kita jadikan sebagai bagian dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar Ramadan saja, bahkan kita harus melaksanakan perintah ini. Jadi ini bukan hanya perintah secara khusus dalam bulan suci Ramadan, bahkan bagi seorang mukmin ini merupakan perintah yang untuk seterusnya. Jadi hal ini hendaknya setiap orang harus memahami bahwa sholat dan ibadah adalah merupakan perintah Allah yang mendasar. Sebagaimana dewasa ini kita menaruh perhatian kepada ibadah, kita menaruh perhatian ini karena ini bulan suci Ramadan merupakan bulan yang berberkat dan merupakan bulan pengabulan doa. Oleh karena itu kita pun juga kita dapat menarik karunia-karunia Allah, menjadi orang yang dapat menarik karunia-karunia Allah.
dan kita dapat mengambil faedah dari bulan suci Ramadan ini. Berkenaan dengan ini, hendaknya kita ingat bahwa pandangan Allah hendaknya pandangan Allah tertuju kepada kedalaman hati kita. Dia melihat niat kita dan amal kita. Dia lihat sesuai dengan niat kita, amal-amal kita itu. Kemudian kita harus dengan niat ini menaruh perhatian bahwa kita harus bertakwa kepada Tuhan dan ibadah-ibadah dalam bulan ini kita menjadikan bagian dari hidup kita. Kalau kita sudah terbiasa salat tahajud atau salat-salat nafal di dalam salat nafal pada harinya, maka adat ini hendaknya harus kita jadikan sebagai kebiasaan kita, salat-salat nafal itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ambudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Ya ayyuhan nasu ambudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan supaya kamu bertakwa. Hazrat Masih Maud alaih salatu wassalam dalam kaitan ini di satu tempat bersabda, wahai orang-orang, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Beliau bersabda bahwa yang pantas disembah adalah Dia yang menciptakan kamu, yakni wujud yang maha hidup itu. Ikatlah diri kamu dengannya, dan dengan inilah ciri orang yang beriman, bahwa mereka mempunyai ikatan yang khusus dengan Tuhan, dan segala sesuatu anggaplah tidak ada dibandingkan dengan Dia. Sejauh secara ilmu dan i'tikad, kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua nikmat ini. Tuhanlah yang hidup untuk selama-lamanya, dan Dia Tuhan yang hidup. Dia mendengar doa-doa, dan dengan Dialah hendaknya kita mempautkan hati. Namun kendati demikian, kita kebanyakan orang-orang mereka tidak berusaha menciptakan hubungan yang khusus dengan Tuhan yang perlu dilakukan, ikatan yang merupakan ikatan yang menjadikan ikatan yang lain menjadi tidak ada, sia-sia. Di dalam bulan suci Ramadan ini, pengaruh daripada sholat, kita membaca istighfar juga, dan kemudian sudah bulan suci Ramadan, tidak seperti itu, dan lama-kelamaan itu kemudian mulai terhenti. Jadi dengan amal kita, kita harus berusaha membuktikan bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu adalah tidak ada. Dan untuk memahami hal itu, harus perlu menciptakan ketakwaan di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini berfirman bahwa beribadahlah kepada Allah supaya di dalam diri kamu, hati kamu, terlahir ketakwaan kepada Allah. Maksud daripada Allah bukan hanya mengenal Tuhan. Bahkan dengan menciptakan takwa, kita harus meraih ketinggian rohani kita. Dan kita memahami akan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila terlahir pemahaman tentang pemahaman Tuhan, maka baru segala sesuatu dibandingkan dengan Dia akan menjadi sia-sia. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa beribadahlah kepada Allah Tuhanmu. Tuhanmu, Tuhan Arab merupakan Tuhan, sifat Tuhan yang memelihara dan terus meningkatkan. Merupakan sifat Tuhan, dan dengan itu Dia meningkatkan. Jadi apabila Tuhan berfirman bahwa
beribadahlah kepada Rabbmu. Bersabda bahwa segala keperluan masa yang akan datang adalah punya kaitan dengan Rabbmu. Apabila kamu hanya menyembah Rabb kamu, maka di mana sifat rububiyat pemeliharaan dengan sifat umumnya, jadi di mana itu memelihara segala sesuatunya, di mana kemajuan kerohanian kamu pun juga akan dipelihara. Jadi di sini pun juga nasihat pada kita bahwa kalau keadaan rohani kita tidak maju atau tidak tengah mengalami kemajuan, maka kita tidak menunaikan hak daripada ibadah kita, dan kita tidak memperoleh berkat daripada keberkatan rohani kita. Apabila kita menunaikan hak ibadah kita kepada Rabb kita dengan sifat itu, dari sisi rohani kita akan mendapat berkat, maka kita akan maju dalam ketakwaan. Apabila kita maju dalam ketakwaan, maka ucapan-ucapan kita tidak terbatas hanya dengan Ramadan, bahkan sepanjang umur, bahkan secara sepanjang tahun dan sepanjang umur itu akan melingkupi. Jadi dengan pemahaman ini kita harus menaruh perhatian pada ibadah. Di satu tempat Hazrat Masih Maud bersabda, pada hakikatnya adalah bahwa jadi tujuan daripada penciptaan manusia adalah ibadat ini. Jadi maksud daripada ibadah itu adalah ini. Bersabda sebagaimana tempat lain bersabda, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yakni ibadah pada hakikatnya adalah bahwa manusia dari setiap keburukan hatinya itu jadikan sedemikian rupa sebagaimana petani membersihkan lahannya. Jadi sedemikian rupa penting bahwa hal ini kamu harus pahami, bahwa dengan menciptakan kamu, tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah supaya kamu beribadah kepadanya dan kamu menjadi dia. Dunia bukan menjadi tujuan pokok kamu. Saya katakan bahwa berkali-kali saya katakan akan hal ini, bahwa menurut saya inilah satu hal yang untuk mana manusia itu datang, dan dari hal ini manusia itu jauh dari ini. Jadi perlu ada perhatian. Saya apabila mendapat laporan dari para pengurus bahwa dia tidak datang di masjid, atau ada yang tidak sholat juga di rumah, atau istrinya melaporkan, jadi ini merupakan hal yang memalukan. Jadi kita perlu mengintrospeksi ibadah-ibadah kita. Tanpa itu tidak kita dapat memperoleh ketakwaan. Apabila tidak ada takwa, maka manusia tidak bisa menunaikan hak Allah dan tidak pula hak manusia. Dan tidak pula dengan jemaat mereka bisa menjadi wujud yang baik, dan tidak pula ada berkat dalam tugas-tugasnya. Jadi setiap saat hendaknya kita punya perhatian. Kita perlu memperbaiki diri kita supaya karunia-karunia Allah kita dapat raih, dan kemajuan-kemajuan rohani pun dapat kita raih. Kemudian perintah yang Allah berikan kepada kita bahwa, "Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, sebagai dampaknya kamu sendiri akan menjadi orang yang berkhianat, sedangkan kamu mengetahui akan hal itu. Jadi ini perlu ada perhatian. Khianat bukanlah hanya dengan pekerjaan yang besar, bahkan dalam hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar, semuanya melingkupi.
Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang untuk mendirikan jemaat yang bersih beliau datang, beliau secara khusus untuk tidak berkhianat dan untuk menghindar dari ita, beliau jadikan ini sebagai syarat, yakni jangan menjadi orang yang berkhianat, baik keburukan yang kecil maupun yang besar. Namun sebagian keburukan-keburukan ada yang keburukan-keburukan yang lain pun juga dia akan lahirkan, dan khianat pun juga salah satu dari itu. Ini merupakan keburukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebiasaan berkhianat ini akan dia akan berkhianat kepada tugas-tugasnya juga dalam menunaikan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi orang yang berkhianat adalah dia bisa menjadi orang tidak hanya tidak dapat menunaikan hak-hak Allah dan Rasul dan juga hak-hak hamba. Jadi maksud daripada ibadah itu adalah menciptakan ketakwaan. Maksud daripada takwa adalah supaya kecintaan Allah dengan adanya rasa takut padanya, dia akan menunaikan hak-hak hamba Allah. Dalam menunaikan hak-hak hamba Allah, khianat akan menjauhkan manusia dari ketakwaan. Tidak bisa bahwa manusia dia seorang yang berkhianat lalu dia dapat melaksanakan ketakwaan juga. Tidak demikian. Jadi hal yang begitu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bisa terima. Orang yang berkhianat tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jadi iman dan kafir, dusta dan di dalam hati manusia tidak bisa menyatu, dan tidak pula amanat dan khianat itu dapat menyatu. Jadi tanda iman itu adalah kebenaran dan menunaikan amanat. Oleh karena itu di satu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di dalam diri orang yang mukmin selain dusta dan amanat ini beliau sebutkan. Jadi ini tidak bisa menyatu dalam satu dalam hati dua orang beriman. Jadi orang yang berdusta dan orang yang berkhianat dia tidak menjadi orang beriman. Jadi menunaikan hak amanat dan menghindari dari berkhianat merupakan topik yang tinggi, dan kepada orang mukmin diharapkan bahwa mereka itu memahami akan pentingnya. Dan untuk memahami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah-perintah itu Rasulullah itu menjelaskan kepada kita. Rasulullah bersabda bahwa tentang tiga hal hati orang mukmin tidak bisa berkhianat. Satu adalah demi untuk Tuhan mereka dengan niat yang tulus. Yang kedua bahwa simpati kepada setiap orang beriman. Dan yang ketiga adalah berjumpa dengan menunaikan hak-hak dan kemudian setia kepada jemaat. Di dalam menunaikan hak-hak Allah selain ibadah dan semua tanggung jawab yang Allah Subhanahu yang diberikan kepada orang yang berkhidmat kepada agama, dari tanggung-tanggung jawab yang diberikan kepada pengurus. Jadi menunaikan tanggung jawab itu, kalau setiap orang memperhatikan itu, dan setiap orang yang berkhidmat, dia sendiri melakukan itu, dan dia memperhatikan ketakwaan, dan dia mengintrospeksi, mengawasi, maka dia akan dapat memperkirakan bahwa sampai di mana amanat itu dia tunaikan yang diamanatkan kepadanya. Dan ini kemudian Rasulullah juga berfirman bersabda, kalau kamu tidak menunaikan hak-hak hamba Allah ini pun juga khianat. Jadi apabila menyakiti lidah kamu dan tangan kamu menyakiti orang lain akibat dari seorang muslim,
Jadi kalau kamu tidak menunaikan tanggung jawab dan ketika kamu tidak menunaikan hak itu, maka kamu menjadi orang yang berkhianat. Sehingga dalam sebuah riwayat, jadi untuk orang Islam itu adalah penting bahwa lidah dan tangannya itu, dari itu orang-orang mukmin selamat. Jadi setiap orang mukmin melakukan itu merupakan tugas mereka, dan menunaikan hak dan tidak menunaikan tanggung jawab itu menjadikan dia menjadi orang yang berkhianat. Kemudian kita menunaikan tanggung jawab kita dalam jemaat berupa janji, itu pun juga janji baiat, itu pun juga merupakan menjadikan kita orang yang tidak berkhianat. Jadi janji ini pun juga merupakan amanat, yang menunaikan itu merupakan tugas kita. Kemudian ikatan dengan khilafat dan itaat pun juga penting. Ini termasuk dalam amanat juga. Kemudian dalam amanat-amanat juga hendaknya diingat dalam urusan rumah tangga. Kemudian laki dan perempuan ketika mereka punya ikatan nikah satu dengan yang lain, ada hak-hak satu dengan yang lain, dan menunaikan hak-hak itu, ini pun juga merupakan iman amanat. Dan kemudian tanggung jawab suami pun juga, di dalam ini pun juga misalnya hak meher, hak mas kawin itu harus diberi. Dan banyak sekali terjadi perselisihan bahwa hak mas kawin tidak diberikan, sehingga Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang menikah dengan seorang perempuan dan dia tetapkan dan niatnya tidak memberikan itu, maka dia adalah seorang penzina. Dan barang siapa yang mengambil utang namun dia tidak membayar itu, maka dia adalah pencuri. Kemudian kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai standar amanat sampai di mana beliau ingin mengajarkan kepada kita dan menekankan kepada kita. Beliau bersabda bahwa seorang saudara Islam meminta nasihat namun tanpa memberikan tanpa cara yang benar, maka artinya dia berkhianat kepadanya. Jadi dengan memperhatikan semua hal itu, dia tidak memberikan musyawarah yang baik, maka itu adalah khianat. Jadi banyak kalau ada orang yang percaya kepadanya dan meminta musyawarah kepadanya, maka dia tidak memberi musyawarah yang benar. Jadi hak daripada amanat itu apabila dengan jelas kita tidak mengetahui ilmu tentang suatu, maka minta maaflah. Atau kalau ada kita tahu orang yang lebih baik memberi musyawarah, maka harus diberitahukan. Jadi saya banyak melihat para wakil yang orang tinggal di kota, dia memberi musyawarah yang salah atau tidak memberikan musyawarah dengan penuh perhatian, dan dia termasuk orang yang melakukan khianat. Begitu juga dalam urusan-urusan lain, hendaknya memperhatikan hal itu, bahwa apabila seorang berdatang pada Tuhan dengan penuh keyakinan, maka berilah bimbingan. Kalau tidak sesuai dengan keputusan Allah dan Rasul, kalian menjadi orang yang berkhianat. Jadi perlu hati-hati dalam hal ini. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kepada kita dalam menunaikan amanat, apa standar yang ingin beliau lihat dari kita? Beliau bersabda bahwa barang siapa yang dengan pandangan yang salah, dan dengan khianat, dengan sogokan atau dengan hal yang dia tidak bertobah, maka bukanlah dari jemaatku. Jadi setiap laki-laki dan yang kepada istrinya atau istri dengan kepada dia berkhianat, maka bukanlah dari jemaatku. Jadi suami istri yang berkhianat itu bukan dari jemaatku.
Jadi dengan mempercayai Tuhan yang Esa, kita jangan mengambil hak hambanya. Barang siapa yang merampas hak saudaranya dan berkhianat kepadanya, maka dia tidak percaya kepada la ilaha illallah. Beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut Al-Qur'an takwa itu adalah sebagai pakaian. Seperti libasut taqwa ini firman Tuhan, ini merupakan isyarah bahwa keindahan rohani adalah tercipta daripada taqwa, dan taqwa itu adalah manusia. Semua amanat-amanat itu dan janji-janji daripada, begitu juga semua janji, amanat-amanat makhluk hendaknya sedapat mungkin diperhatikan, sehingga hal-hal yang sampai sekecil-kecilnya itu pun diperhatikan. Jadi hal-hal yang dari sisi amanat yang sekecil-kecilnya mengamalkan itu akan menjadikan kita menjadi orang yang menjalankan amanat. Untuk itu kita harus berusaha. Semua tanggung jawab yang merupakan tanggung jawab kita merupakan amanat. Semua kewajiban yang ditugaskan kepada kita itu pun juga amanat. Dan untuk menunaikan itu kepada kita merupakan kewajiban. Dan menjalankan kewajiban ini penting. Kalau kita menjadi... Jadi hendaknya setiap orang harus merenungkan itu. Dan kemudian ada perintah Allah untuk saya jelaskan pada saat ini. Jadi untuk yang akan memperlihatkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Allazina yunfikuna fissarra'i wadbarra'i walkazimin al-gaiza wal'afina anin nas. Jadi orang-orang yang dalam kemudahan mereka membelanjakan, dan dalam kesusahan juga membelanjakan, dan orang mencintai orang yang berbuat baik. Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk menunaikan hak-hak itu merupakan kewajiban orang Islam. Dan dalam ayat ini Allah berfirman standar daripada melaksanakan tugas-tugas itu apa hendaknya. Jadi lebih dari itu dia menasihatkan bahwa keindahan masyarakat adalah dalam melebihi daripada melaksanakan hak-hak itu meningkat kepada pengorbanan. Bahkan untuk menunaikan hak-hak itu harus memberikan pengorbanan juga di dalam masyarakat, tidak hanya menjalankan tugas satu dengan yang lain, bahkan dia berusaha menjalankan itu dengan pengorbanan, maka masyarakat itu akan sampai kepada standar yang kita dapat katakan bahwa itu merupakan masyarakat surgawi yang pandangannya, yang gambarannya Rasulullah, kita lihat di dalam sejarah para sahabat, dan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, dan kendati mereka itu miskin, mereka mengutamakan yang lain daripada dirinya. Jadi pemahaman yang seperti itu, dan itu merupakan amal yang itu baru akan terlahir ruh pengorbanan, dan manusia menekan perasaannya dan menginginkan kebaikan untuk yang lain. Keagungan daripada karakter ini secara luhur itu nampak di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita melihat jadi tentang orang yang membunuh anaknya pun juga beliau maafkan, dan menekan kemarahan dan memperlihatkan akhlak yang tinggi. Bagaimana beliau menekan mendidik, dalam sebuah riwayat ada seorang kepada Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dalam keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mulai mencaci maki Rasulullah Abu Bakar. Hazrat Abu Bakar terus diam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
duduk di situ dan terus mendengar itu beliau tertawa. Dan ketika orang itu sampai kepada puncaknya, maka Hazrat Abu Bakar menjawab itu dengan keras. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat tidak senang dan beliau pergi dari itu. Dan sudah itu Hazrat Abu Bakar datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, jadi orang itu tidak di hadapan Tuhan, dia mencaci maki saya dan Tuhan diam. Dan ketika saya menjawab itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tuhan pergi dari situ, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dia mencaci maki kamu, kamu diam. Maka malaikat Tuhan menjawab dari pihak kamu. Namun ketika mulai kamu menjawab, maka malaikat pergi dan setan datang. Dan jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu duduk lagi di situ. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu beliau mendidik para sahabat. Jadi marahnya yang benar pun itu diganti dengan keampunan. Dan beliau mereka diajarkan cara untuk berbuat baik. Dan berkenaan dengan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah demi untuk diri beliau, jadi beliau tidak pernah membalas yang melanggar terhadap diri beliau. Jadi kepada orang-orang suci dicaci maki dengan luar biasa, sangat. Namun mereka selalu arid anil jahilin, yakni mereka wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna sendiri. Beliau disakiti dengan sangat luar biasa dan dicaci maki dan melanggar batas. Namun wujud yang penuh dengan akhlak untuk melawan itu, apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa. Dan namun karena Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa dia akan menjauh dari orang-orang jahil, maka kami akan selamatkan jiwa kamu dan orang-orang yang pasar itu tidak akan bisa menyerang kamu. Maka seperti itulah yang terjadi, bahwa para penentang beliau tidak bisa menyerang kehormatan beliau, dan mereka sendiri yang hina, dan mereka datang di hadapan beliau dan mereka hancur di hadapan beliau. Dan pencinta sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana contoh beliau ini saya akan kemukakan. Ketika Dr. Martin Clark, ketika kasus pembunuhan, ketika Muhammad Hussein Betalwi sebagai saksi dari pihak orang-orang Kristen dari pada waktu itu melalui Fazaluddin yang pengacara beliau, seorang yang baik akhlaknya, untuk melemahkan kesaksian melalui Muhammad Hussein, dia mulai menanyakan pertanyaan yang berkenaan dengan keturunannya itu bisa mencela itu. Maka Hazrat Masmaur segera mencegah pengacaranya itu bahwa saya tidak mengizinkan Tuhan untuk menanyakan itu. Dan sambil bersabda itu, beliau meletakkan tangan beliau di mulut pengacaranya itu. Jadi akhlak inilah, kendati beliau melihat diri beliau dalam keadaan bahaya, beliau menjaga kehormatan musuh beliau. Maulwi Fazluddin selalu menyebut peristiwa itu. Mirza Sahib mempunyai akhlak yang unik. Jadi mempunyai akhlak yang unik. Seorang menyerang beliau dan bahkan menyerang jiwa beliau, dan untuk melemahkan maka ketika ditanyakan pertanyaan yang melemahkan lawan beliau, beliau pun juga cegah. Jadi inilah merupakan satu cara yang keihsan kebaikan beliau Hazrat Masih Maud, yang pada zaman ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pencinta sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat di dalam sejarah Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wasallam. Di satu tempat Hazrat Masih Maud bersabda, wal kazimin al ghaza wal afina anin nas
Wallahu yuhibbul muhsinin, yakni orang mukmin adalah yang menelan marahnya, menahan marahnya, dan dia memaafkan orang-orang yang zalim dan tidak menjawab orang-orang yang ego. Dan beliau menasihatkan kepada jemaat beliau, jemaat ini, maksud daripada menyiapkan jemaat ini adalah supaya lidah, tangan, telinga dari segala sisi takwa itu mengalir, dan hendaknya takwa itu di luar dan di dalam, dan ada tanda akhlak yang luhur, dan jangan ada rasa tingkat marah. Dan saya lihat kebanyakan warga jemaat, kebanyakan di dalam warga jemaat masih ada marah itu, sedikit banyak ada kebencian dan mulai bertengkar satu dengan yang lain. Jadi orang seperti tidak ada berkaitan dengan jemaat. Dan saya tidak, apa susahnya kalau ada yang mencaci lalu yang lain diam dan tidak menjawab. Dan perbaikan jemaat adalah mulai dari akhlak, hendaknya mulai dari awal. Itu hendaknya mulai bersabar, dan cara yang terbaik adalah bahwa kalau ada yang mencela maka doakanlah dan Allah Subhanahu wa taala Allah memperbaikinya. Dan jangan ada rasa benci dalam hati, sebagaimana di peraturan di dunia begitu juga peraturan Tuhan, bahwa dunia tidak meninggalkan undang-undangnya, maka bagaimana Allah meninggalkan peraturannya. Jadi selama tidak ada perubahan, maka sampai pada saat itu nilai kamu pada pandangan tidak ada. Allah tidak menyukai bahwa kelembutan, sabar, dan yang merupakan sifat yang baik itu ditempati oleh kebuasan, sifat kebuasan. Kalau sifat mulia itu kamu pegang, maka dengan cepat kamu akan memperoleh akhlak yang luhur. Mudah-mudahan dalam bulan suci Ramadan ini kita dapat meningkatkan ketakwaan kita dan juga menunaikan akhlak-akhlak yang lain dan melaksanakan itu secara permanen. Dan sebagaimana saya telah katakan bahwa dalam cara apapun orang yang mengerjakan tugas-tugas jemaat hendaknya harus di rumah pun dan di luar juga. Jadi mengenai doa, saya tarik perhatian jemaat secara khusus, dan bahwa jemaat, supaya kemajuan jemaat dan dari kebahaya-bahaya musuh, dan untuk kemajuan Islam pun juga berdoa. Jadi kita banyak berdoa, semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk melaksanakan itu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ